Oke bro, buat Om Peri yang request cemilan atau makan alternatif jantung pisang untuk kelinci, ini videonya. Sebelumnya mohon maaf, khusus untuk Om Peri, bukan saya abai, melainkan jantung itu kan tertentu, ada yang enak dan ada yang pahit. Yang enak jantung apa? Di antaranya jantung pisang kepok, ya kan? Jantung pisang jantan, kemudian jantung pisang Raja Bandung. Nah, kebetulan di kebun pisang saya ini, jantung-jantung tersebut nampaknya sudah habis disayur oleh kameramen, ya kan? Ya. Sampai bosan. Oke, kita cari jantung yuk. Jantung cakep, jantung pisang. Ini adalah arit siluman sebagai sengget atau gantol atau kakait. Oke. Waduh, tinggi teman-teman, bro. Jantungnya tinggi sekali. Ujungnya kemana ya, halangan kuda ada. Apanya? Ujung. Gak usah di jum-juman. Nih, kamu aja. Alhamdulillah. Lesot teman-teman, aduh ini sangat tidak profesional, maklum di kebun darurat. Ya, sebelum kita berikan kepada kelinci, sedikit informasi teman-teman bahwa di Poncowati terbangi besar Lampung Tengah, jantung pisang kepok ini sebesar ini dihargai 6.000 di warung sahata teh, no, tukangan berada di sana. Tuka. Bu Marni, Bu Marni. Ah ya, mohon maaf jika salah, salah nama maksudnya. Yang jelas di situ, di belakang balai kampung Poncowati itu ada warung makan Ibu Marni. 6.000 ini di sana. Oke, kita langsung ke kandang kelinci ya teman-teman. Yuk. Teman-teman, buat Anda yang belum tahu ya, jadi seperti saya katakan tadi, jadi kalau saya untuk pakan alternatif kelinci kita itu jenis jantungnya yang umum kita konsumsi ya, jadi tidak semua jenis pisang atau tidak semua jenis jantung, kalau saya mah hanya tertentu, seperti yang ini kan pisang kepok, jantung pisang kepok, kemudian jantung pisang Raja Bandung, jantung pisang jantan atau caulilin, kemudian jantung pisang apa lagi, Raja Bulu. Oh ya, Raja Bulu. Terus jantung hatimu. Bukan ya. Nah itu saja teman-teman, jadi kalau jantung pisang muli sama pisang ambon belum pernah saya coba gitu, soalnya saya juga kan tidak suka, atau istri saya tidak pernah nyayur jantung pisang cau muli atau cau ambon. Oke, langsung saja ya kita berikan. Sebetulnya ini review aja udah pernah saya buat, cuman ini kan Om Peri ini kekeh katanya Babang Tamfan buat video tentang jantung pisang untuk pakan kelinci. Oke, siap Om Peri. Nih lihat.
Oke, teman-teman bisa dilihat itu. Wah, rebutan. Sini nggak kelihatan yang lain tuh. Tuh, kamu dari sana. Nah, gitulah. Nah, tuh teman-teman bisa dilihat ya. Anak-anaknya tuh. Oke, teman-teman tuh bisa dilihat anak-anaknya tuh suka dengan kulit jantung atau katakanlah jantung ya. Memang jantung. Jantung pisang kepok. Jadi buat teman-teman yang barangkali belum tahu, silahkan berikan pakan ini atau jantung kepok ini kepada kelinci kita ya. Dijamin aman, nyaman, tentram, dan terkendali. Tuh lihat teman-teman, sangat suka ya anak-anaknya. Apalagi ibu-ibunya. Oke. Apa kabar si Toti? Wah, sudah mau habis tuh. Toti sama si Dono itu. Ya, lagi asik tuh si Dono sama Toti itu. Lagi bulan madu ini teman-teman tuh. Tapi Dononya masih ABG kayaknya ini. Belum berani wik-wik. Oke. Nah, teman-teman, kan tadi bagian luarnya ya. Kalau saya bagian paling luar ini tidak saya berikan ya. Melainkan agak lapis berikutnya gitu ya. Ibaratnya itu lapis kedua, ketiga lah. Kalau lapis pertama yang ini saya buang biasanya. Jadi lapis kedua, lapis ketiga, keempat saya berikan kepada kelinci tadi. Nah, sedangkan yang ini teman-teman, kenapa tidak saya berikan kepada kelinci? Karena apa, Mi? Untuk disayur. Untuk disayur itu mah. Aduh, kameramen sangat cerdas dalam hal ini. Itu ya, Om Peri lah. Pokoknya mah mantap aja. Jadi mulai sekarang kalau ada jantung pisang, terutama pisang kepok atau pisang jantan atau raja bulu, ya kasihkan kepada kelinci. Kelinci kita sebagian. Bagian yang dalamnya untuk kita. Semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan terinspirasi buat Anda yang belum tahu. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah santana.